politik transaksional yang berada di dalam ketidaktahuan kami yang sangat mengejutkan. Selamat sore pemirsa, jumpa kembali dengan Metro Highlight, program berita mingguan yang mengulas peristiwa paling menarik dalam sepekan. Kasus dugaan politik transaksional di balik pemilihan Sandiaga Uno sebagai cawapres Prabowo terus bergulir. Bawaslu pun telah menerima laporan. Mereka yang disebut terlibat keras mendebat, namun isu politik mahar terlanjur menjadi bola liar. Akan kemana kasus ini bermuara bila pengusutan kasus ini berlanjut dan mereka yang terlibat terbukti bersalah, sanksi berat telah menanti. Dan pemirsa, bersama saya Vera Bahasuan, inilah Metro Highlight selengkapnya untuk Anda. Tampilnya Sandiaga Uno sebagai cawapres Prabowo Subianto cukup mengejutkan. Pasalnya nama Sandiaga nyaris tak pernah muncul dalam bursa cawapres Prabowo. Siapa saja politisi papan